Assalamualaikum. Numpang pipis mana ya? Tahu, kan? Numpang kamar mandi mana? Ada sih. Di apa? Di samping silaturahim, dikabari saudara-saudara saya ganteng-ganteng ini, namanya Bambu Petuk. Nah ini kita mau lihat Bambu Petuknya, kalau benar kita sendiri yang nanti akan memahari. Iya. Dulu asal usulnya dari mana Pak? Dapatnya Pak? Citamiang. Citamiang itu? Oh, dekat sih. Maksudnya dikasih orang apa? Oh enggak, itu waktu dulu itu enggak. Ceritanya gimana Pak? Kemarin-kemarin udah dibilangin ya. Waktu yang punya itu sakit itu. Oh yang punya? Yang punya tempat itu. Oh yang punya tempat sakit. Itu. Terus diambil sama apa? Iya. Nah ambilnya udah ngegeletak apa motong Pak? Motong langsung. Oh gitu ya. Motong langsung itu. Saya periksanya Pak ya. Oh, iya. Jadi gini Pak, yang kita cari, yang kita beli asli alami aja. Iya. Enggak ada goib-goibnya, enggak apa-apa, enggak ada yang namanya kodam-kodam, enggak apa-apa. Asli alami itu tidak dikerik, tidak diamplas, tidak dicet, tidak dilem, tidak dempul, apa adanya dari alam seperti itu. Kalau sudah dikerik-kerik kita enggak mau, kalau sudah diamplas-amplas enggak mau, kalau sudah dikasih-kasih cet-cet kita enggak mau. Dikasih lem nggak mau, didempul-dempul nggak mau ya Pak ya, itu seperti itu. Oke Pak, saya periksanya Pak. Bismillah, dan. Wah jauhnya. Dingin. Enak, sejuk. Bandung mana ini? Surala ya apa? Majalah ya. Kalau kita Ciparaya, kita sebelok kan. Oh Ciparaya ya? Kecamatan Majalaya, Kecamatan Ciparaya. Oh. Saya buka ya Pak ya? Iya, sudah. Ada bambu yang kering-kering potongan apa-apa enggak di situ, ah. Bambu pokoknya sembarang-barang bambu yang udah lama kehujanan ke inian. Pokoknya apalah, cuman sedikit aja enggak apa-apa. Untuk membandingkan. Bapaknya cu lahir itu ya, cucu kan itu. Apa itu? Jadi disimpan di mana aja gitu. Enggak apa? Enggak dirawat itu. Oh, gitu. Enggak tahu itu. Iya. Waktu udah diambil, simpan di mana? Gitu. Oh, tapi di rumah. Oke. Okay. Oh, padahal pas okay. Gitu. Nah, enggak apa-apa. Ah, sini, ah. Pak. Sini, Pak. Pegangin, Pak. Tolong ya, Pak. Kan warnanya hampir sama ya, cuman bunyinya ini ada seratnya, ini enggak ada seratnya, ini sudah diganti cat sama dempul. Coba sini saya pinjam kuncinya, kunci kotaknya. Sini, ini sudah diganti cat sama dempul kulitnya. Ini tuh kulit ya, ah. Ya, bunyinya, tahu bunyinya? Itu dia membekasnya hitam itu ya. Itu kalau diginiin lagi pulang dia masih kulit. Oke, ini perbandingan yang kulit bambu. Ya ya, terus yang ini, ini yang cat ini. Itu, tuh dempulnya, tuh, itu dempul semua. Dempulnya coba dipegang sama tangan itu, nah, tepung
di anak tuh. Ini tepung, tepung karena dia cat sama dempul itu. Enggak ada sebab. Nah, ini yang kulit. Yang kulit asli bunyinya. Tuh. Tuh. Ini yang kulit. Ini tuh asli bunyinya juga. Tesa pisan ya. Ini. Itu dempulnya coba. Diginiin. Ini ya, yang di sini ya. Diginiin sama tangan. Itu dempulnya itu. Kayak bedak. Kalau yang ini kalau dikerik pulang lagi hitam. Kalau ini di dalamnya dempul, kalau bambu dikerik jadinya hitam. Itu. Ini kulit bambu. Ini yang kulit bambu bunyinya beda. Itu, kalau dikerik seperti ini. Tepung. Ini semua dari sini ke sini cat semua ini. Itu. Ini dempulnya. Itu. Sudah mengerti? Paham? Oke, kalau belum paham, nanti saya buktikan bahwa ini duplikat, bukan aslinya. Duplikat itu hasil kerajinan ulah tangan manusia. Itu. Aku sami ya. Sami. Nah, itu. Tepungnya. Santos lepas. Santos lepas. Kantos. Aya panen ari saminggu langkung di Padama. Padama anu dina kepercayaan. Mampeterai itu. Ini toko tanah sama. Ini toko tanah. Ini bukan bolong aslinya, ini bolong bur-buran. Dibur itu. Bolongnya bolong bur-buran. Bambu ini hasilnya buntu. Di tukang bakso. Bambunya. Pemirsa dari Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Malam hari ini hampir jam 12 kita ketemu saudara-saudara kita yang ganteng-ganteng, mudah-mudahan nanti dari Majalaya kita dapat jam original, segera dapat rezeki bersama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.